Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan Pelni dan jajarannya, yang saya hormati pimpinan dari Belindo 4, mempunyai tanpa kecuali, saya mengucapkan terima kasih dan secara khusus kepada pemuda Pancasila, rasisme yang telah memfasilitasi memperakarsai bersama dengan masyarakat, di mana pada hari ini kita menyaksikan bersama kita bantuan mengalami ujian, cobaan, luka yang paling dalam. Olehnya itu, saya berbangga, berterima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara semua yang telah peduli. Saya atas nama pemerintah Kota dan untuk Bali mengapresiasi. Akan pada tempatnya nanti kita dilapangkan untuk semua itu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Pare-Pare jujur saya katakan adalah daerah yang sangat memungkinkan warganya ada di Palu untuk mencari nafkah atau penghidupan. Olehnya itu bantuan ini sangat-sangat berarti. Saya tadi waktu memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila, pengawal bantuan ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan dan diijabah sebagai sebuah bentuk amal yang sangat luar biasa. Terima kasih. Dan sebelum saya akhiri, saya mengajak kepada kita semua, marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk mengirimkan doa kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan ujian dan cobaan ini, duka yang mendalam ini, pada akhirnya mereka-mereka akan mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.